بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفائنا وزبرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب لا فضل عربي على عجمي إلا بالتقوى أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم yang berusaha sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zul Afi, pegawai-pegawai, staf-staf Hospital Bahagia Ulu Kintar, seterusnya penghuni-penghuni Hospital Bahagia Ulu Kintar yang hadir pada petang Jumaat Allah, petang Jumaat ini yang rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya malah sama-sama kita panjatkan puji-pujian dan syukur kita kepada Allah SWT. Pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu juga walaupun pada asalnya majlis ilmu ini dirancang untuk diadakan pada pagi Jumaat, namun takdir Allah menentukan bahawa kita bertemu selepas solat Jumaat, yang mana ya, kaum muslimin terutamanya tadi ketika menunaikan solat Jumaat sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi keamanan, kesejahteraan, kesihatan dan keafiatan supaya kita boleh meneruskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan supaya kita juga, saya kira tuan-tuan staf-staf pegawai dan staf kita hospital ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan penghuni-penghuni Hospital Bahagia ini akan Allah Taala kembalikan kepada mereka keafiatan. Kerana keafiatan, kesihatan ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nikmat yang tertinggi yang Allah Taala kurniakan kepada manusia ialah nikmat iman dan Islam, tetapi nikmat kesihatan dan keafiatan itu juga tidak ternilai harganya untuk kita manusia.
Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau kita sakit, ditarik dari diri kita nikmat kesihatan dan keafiatan macam penghuni-penghuni hospital bahagia ini. Tuan-tuan perempuan baca Allah sekalian, Allah Ta'ala tarik nikmat keafiatan dari tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan sehat, perempuan sehat, tidak ada penyakit berbahaya. Tetapi Allah Ta'ala tarik keafiatan dari tuan-tuan dan perempuan. Kiranya nikmat keafiatan yang ada pada tuan-tuan dan perempuan, secara tuan-tuan dan perempuan tidak berada di sini. Tuan-tuan dan perempuan seperti mana sahabat-sahabat di luar sana, bebas menghirup udara yang nyaman di luar, bebas ke kedai, bebas ke masjid, bebas ke mana-mana saja, asal saja bukan ke tempat-tempat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya nikmat kemerdekaan pada diri tiap-tiap kita manusia Muslim. Walaupun kita berjiwa hamba, yakni kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita adalah manusia yang merdeka. Kita hanya menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghambakan diri kita sesama makhluk, tidak menghambakan diri kita sesama manusia, tidak menghambakan diri kita kepada selain daripada manusia, tidak menjadi hamba kepada harta, tidak menjadi hamba kepada duit, wang ringgit, tidak menjadi hamba kepada kemewahan dunia, tidak menjadi hamba kepada kelazatan dunia. Nah, inilah sebenarnya nikmat kemerdekaan bagi diri kita tiap-tiap insan Muslim. Terlebih dahulu kita lihat di segi realiti di luar, realiti kita di luar sana yang sebenarnya. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, di dalam dunia kita ini majoriti. Kalau saya sebut majoriti, mungkin ada orang yang lambat tangkap maksud majoriti. Kalau sebut kebanyakan, semua orang faham. Tapi kalau sebut orang kebanyakan, mungkin ada yang tak faham. Orang kebanyakan tu apa Ustaz? Dia seorang terbanyak ke? Dah. Orang kebanyakan ni lawan dia orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan lawannya orang-orang kebanyakan. Itu bahasa Melayu kita. Mungkin boleh juga ditafsir rakyat jelata lawan dia raja-raja dan kaum bangsawan, itu lawan dia. Baik, jadi dalam dunia kita ni, kebanyakan negara, kebanyakan tempat di dunia adalah merupakan negara-negara yang merdeka. Bila sebut merdeka, sudah tentu bebas. Macam negara kita ni, negara kita ni bebas, tidak dijajah, tidak ada negara luar yang menguasai negara kita. Tak ada. Macam kalau tuan-tuan tengok negara Palestin, negara Palestin itu sudah jadi pecah tiga, pada tiga bahagian. Negara Gaza, Palestin Gaza, Palestin Tebing Barat, dan negara Israel. Asalnya semuanya itu ialah negara Palestin. Baik.
dalam tiga-tiga negara ni, mana satu yang bebas, sebenar-benarnya bebas merdeka? Hanya negara Israel sahaja, negara Tebing Barat dan Gazah Palestin. Gazah Palestin Tebing Barat, kedua-dua ni dikuasai oleh negara Israel. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil occupied territory, bukan colonize, occupied territory. Dia dikuasai, dia tidak merdeka, dia dikuasai. Di Tebing Barat dan Gazah, hanya bendera Israel sahaja yang sah dikibar di mana-mana. Sedangkan kedua-dua negara ini memiliki satu bendera yang sama, iaitu bendera Palestin. Tetapi yang sah dikibar hanya bendera Israel. Kenapa jadi begitu? Sebab negara Israel menguasai Tebing Barat dan Gaza ataupun Gaza. Jadi Gaza dan Tebing Barat ini merdeka atau tidak, tuan-tuan? Tak merdeka. Macam negara negeri Rohingya di Myanmar. Asalnya negara negeri Rohingya ini ialah negara merdeka, tetapi dikuasai oleh negara Burma, dimasukkan oleh British ke dalam negara negeri Burma, akhirnya jadi sebahagian dari negeri Myanmar. Jadi negara Rohingya itu tidak merdeka. Negara Malaysia ialah negara yang merdeka sebab tidak ada negara lain menguasai negeri kita. Di mana-mana dalam negara Malaysia, hanya bendera negara Malaysia Jalur Gemilang yang berkibar di mana-mana. Di sekolah, di pejabat, hatta di perkarangan masjid pun hanya dikibar bendera Malaysia dan bendera negeri-negeri dalam Malaysia. Pernah tak tuan-tuan nampak bendera Indonesia dikibar di masjid di mana-mana dalam Malaysia ni? Tuan-tuan nampak? Bukan. Maknanya negara Malaysia itu negara yang merdeka, bebas dan berdaulat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kebanyakan negara-negara di dunia yang ada sekarang ni pernah satu ketika dijajah oleh negara lain. Macam kita, negara Malaysia pernah dijajah oleh British. Sebelum British, Jepun. 3 tahun. Sebelum Jepun, British. Sebelum British, Belanda. Sebelum Belanda, Portugis. Nak huraikan macam mana tu panjang cerita dah.